Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam apa ya sekarang ya, Selasa malam Rebo kalau nggak salah ya, betul Selasa malam Rebo. Alhamdulillah saya masih bisa menjumpai teman-teman semua untuk nonton lagi ya kegiatan-kegiatan saya di bulan suci Ramadan, roadshow. Sekarang sudah memasuki mungkin tinggal beberapa hari lagi untuk roadshow-nya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada bolong-bolong ya, karena punya kesibukan, jadi ada kesibukan lain. Jadi yang penting lah saya masih bisa eksis terus, masih bisa menampilkan informasi-informasi seputaran tenis meja yang ada di Kota Bandung, dan juga untuk acara roadshow ini biasa keliling-keliling. Insya Allah sampai malam takbiran ya, kalau misalkan masih ada PTM yang buka. Tapi sekarang-sekarang udah ada beberapa PTM yang libur, karena mungkin beliau juga persiapan, mungkin ada yang pulang kampung, yang mudik kesana kemari gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan masih ada lah satu atau dua PTM yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Dan mungkin nanti di Syawal akan seperti biasa ya, kita acara apa namanya itu, pertandingan-pertandingan biasa ya, level-level pertandingan. Dan alhamdulillah untuk malam ini saya dapat undangan dari PTM. Ini sekarang saya lagi di Baskot, tepatnya itu di Cibiru ya. Oke, sekarang ini saya panggil aja nih tim roadshow-nya, ini yang manggil saya ini nih, Kang Ayi nih. Selamat nih, malam. Tadinya rencana kita mau ada ke Baruna, ke Baruna, kebetulan karena kemarin sudah ada jadwal, jadi di pending mungkin sekitar antara hari Sabtu. Malam Sabtu sama malam Minggu. Malam Sabtu mungkin antara dua itu kita nanti akan ke sana. Dan untuk besok ya, informasi ya teman-teman, kita akan kemana Kang Ayi? Besok Cisangkui ya. Oh, Cisangkui. Cisangkui daerah Banjaran itu, di situ ada dua lapang. Belum sempat saya liput. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa lah ya Kang Ayi ya. Besok. Masih siap. Bisa Cisangkui besok. Masih bisa hadir ke sana. Mudah-mudahan cuaca cerah ya, nggak hujan ya. Amin. Cuaca cerah. Karena sekarang teman-teman ya, mohon maaf, jadi kalau misalkan saya nggak live itu biasanya kendalanya itu ya, itu satu, hujan deras. Hujan. Ya, kalau hujan deras, kalau maksain toh juga di lapang juga di rumah banjir. Di rumah banjir, di rumah Kang Ayi banjir. Terus kadang juga untuk kalau pas lagi jadwal hujan itu biasanya kosong ya, sepi ya. Sepi jarang yang datang karena hujannya lumayan ini di bulan puasa ini. Boleh dikatakan lama ya, sampai malam gitu. Dan ini tadi kita nggak janjian ya, kita ini ngedadak gitu. Sebetulnya mah mendadak, jadi nggak ada janjian kita mau kesini. Tapi alhamdulillah ternyata pas setelah datang kesini, alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman yang sudah hadir. Dan juga apa namanya, cukup ramai di Baskot ya, walaupun emang acara ngedadak juga. Takutnya karena kita beberapa hari lagi ini lebaran. Semingguan lagi, jadi nggak kerasa. Jadi mumpung masih ada waktu, disempet-sempetin lah kita mampir gitu ya. Karena takut kelewat. Karena kalau udah lebaran, jadwal live-nya itu akan beda lagi ya. Karena untuk Syawal itu banyak sekali pertandingan ya, Kang Ayi ya. Otomatis pastinya akan langsung fokus ke pertandingan gitu ya. Oke teman-teman, nggak panjang-panjang lah ya, kita langsung aja temuin ya dalam markas Baskot. Ketuanya langsung kita ngobrol-ngobrol untuk atletnya siapa aja yang hadir, yang datang, dan juga mau nanyain juga ini lokasinya di mana ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin di luar Bandung, mungkin ada beberapa yang tidak tahu, tapi kalau yang di Bandung pastinya sudah tahu ya. Kita langsung tanya aja yuk. Nah ini untuk lokasi parkir motornya di sini. Di sini pakai menggunakan satu meja. Pemain Porda itu kagumin. Biro yang alung-alung. Sudah banyak nih yang datang ini. Bapak anggota sini juga Pak ya? Anggota Baskot dengan Bapak Ali. Bapak Ali. Ini ada Juna. Ya, Juna itu ada Pak Doris, teman-teman. Oke, teman-teman sudah ngasih lagi. Ini beliau lagi viral, teman-teman, di YouTube ya. Kemarin ngalahin siapa? Agres. Agres. Kemarin Pak, waktu di IP itu pertandingan apa? Ganda ya? Enggak, single. Oh, single bukan ganda. Oh, yang acara Ramadan itu ya, betul ya? Ramadan Cup. Beliau luar biasa ngalahin Sidik.
Sidit berapa itu, Arif? Aib di di sana di Aib? Enggak tahu, saya tuh lupa. Sidit satu kah si siapa itu? Ya, Sidit Sang. Ipan. Agres. Agres kedua. Oh, Agres kedua. Kemarin berapa-berapa, Pak? Skor? Ya. Skor? Alhamdulillah 3-0. 3-0. Dapat pur berapa kemarin? Karena pur and pur kan ya? Iya, pur and pur. Pur and pur. Iya, kalau pemain kebun awi ini kan di purnya gede. Tapi luar biasa teman-teman ya, beliau ini boleh dikatakan belum lama lah di pingpong ya. Maksudnya belum lama aktif gitu ya. Karena setahu saya gitu, mungkin kurang lebih ada berapa tahun Pak mulai aktif pingpong Pak waktu di Malabar itu ya, sampai Malabar sekarang? Malabar itu 2000 tuh? Pon aja tuh. 2016 ya? 2016. Ada 30 tahun lah. 2016 lah, belum lama, tapi beliau sudah bisa mengalahkan pemain-pemain yang boleh dikatakan jauh di atas gitu ya, di atas beliau. Tapi alhamdulillah beliau ini luar biasa. Kemarin udah melanglang buana, kemana aja Pak pertandingan kemarin keluar kota selain di Aib? Cirebon ya waktu Cirebon, itu ya? Cirebon untuk kelas apa itu kemarin? Waktu itu ganda. Itu, ganda, tim. Bergu. Kebetulan bergunya sama David Yakob. David Yakob, terus siapa lagi? Terus kalau regunya kami itu SKP 1, Pak Edi Mahmud seniornya, David Jakob, sudah itu si satu lagi main Olimpiade itu, Mas Komet, ya itu si Mul. Berarti regunya berapa orang banyak? 5 orang. Oh, 5 orang? Nah, kelima saya pemain odong-odongnya. Tapi luar biasa Pak, karena gimana ya kalau misalkan kita bergaul atau misalkan ngetim sama pemain-pemain bagus, sedikit lebihnya ya pasti kebawa bagus gitu ya, walaupun misalkan optimisnya gitu kan, percaya dirinya. Gimana Pak selama pertandingan-pertandingan di luar kota, pengalaman apa saja yang sudah didapat Pak? Wah, luar biasa. Mereka yang senior-senior yang bagus-bagus itu sangat menghargai sama pemain-pemain yang baru ini, saya merangkul kayak merangkul, menghargai banget, dan saya merasa ya terhormat lah ya, terima kasih kepada senior ya Pak Edi Mahmud terutama dia yang mengajakin saya bertanding. Nah, terus sama Pak siapa, sama Mas David Jakob. Mas David Jakob, nah itu rencana kan nanti, itu orangnya sangat luar biasa, pemainnya rendah hati, sopan santun. Wah, mantap ya. Itu rencana kan nanti setelah Lebaran ya, itu kan nanti akan ada kejuaraan yang di Solo itu kan, itu Om David juga yang ada ya, David Jakob. Gimana OTW lagi ke sana? Insya Allah diundang. Rencana sama siapa? Itu biasa, itu sama gua ya, itu iya, gua ya. 100. Insya Allah itu sama Pak Edi Mahmud. Sama Pak Edi Mahmud kalau lagi. Kalau berkenan, misalnya kalau ada waktu kita. Alhamdulillah, Insya Allah saya juga doakan teman-teman mudah-mudahan ada rezeki bisa liputan ke sana gitu ya, bisa memantau. Itu untuk kejuaraan itu boleh dikatakan banyak kelasnya Pak ya? Iya banyak. 200. Tahu nggak Pak kelas-kelasnya? Banyak lah ya? Kalau yang 200 itu yang saya ketahui itu minimal itu dia mencari umur yang 45. 45-55 atau pokoknya 45 terus sama yang ke atasnya berapa? Sama yang ke atasnya. Kalau nggak salah ya, 45 kalau nggak salah. Itu, tapi saya juga lupa yang baca itu bulan-bulan apa Pak? Tanggal 20-an Mei lah kalau nggak salah. Oh, Mei. Oh ya betul, Mei. Sudah Lebaran ya. Sudah Lebaran. Sudah itu lebaran. Ada ini juga, ada junior, senior, perorangan, terus ganda itu tadi. Satu sama. Ya mudah-mudahan lah. Saya diberi kesehatan, diberi rezeki, bisa hadir, bisa meliput beliau juga, karena beliau ini sekarang lagi viral teman-teman. Silakan teman-teman cari aja di YouTube ya, Pak Doris versus Arges kayaknya ada itu, mungkin ada teman-teman yang dari Aib yang udah ngerekod gitu ya. Kebetulan kemarin masuk berapa Pak di Aib? 8 besar. Wih, luar biasa, 8 besar. Itu karena kelasnya kelas mau ngunggul ya, kelas master lah ya. Pemain-pemain top semua. Dan juaranya itu kalau nggak salah Mulyadi itu ya? Iya. Mulyadi, keduanya si siapa itu teh? Ajril. Jangan. Oke. Ya udah Pak, terima kasih banyak ya. Saya ini mau izin-izin mau nanya-nanya siap. Ini teman-teman ini pemain dari jauh juga. Ini ya, dengan Bapak siapa? Ini orang Bangka ini. Iya. Nah, tuh teman-teman lihat ini Baskot kedatangan tamu dari Bangka. Dari Bangka sama Bapak siapa? Pak Siro. Pak rajin Pak latihan di sini Pak. Sekali-kali lah.
Kalau tapi saya anggota juga. Anggota oh, anggota. Anggota oh, jadi juga. Beliau anggota teman dan anaknya juga ini atlet pingpong lah. Atlet pingpong siapa namanya? Pazza. Ah, Muhammad Pazza. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu orang tuanya Pazza, nah ini ganteng ya anaknya juga sama ganteng gitu. Jadi gimana turunan gitu ya? Turunan. Yang anak bapak yang pingpong ada berapa orang, Pak? Sebenarnya 3. Cuman yang semuanya pingpong ya, semua. Pingpong semua. Cuman yang paling gede itu semenjak SMA berhenti dia. Ya. Dulu SMP udah 3 tahun. 3 tahun. Suka ikut U2 SN dulu kan. Tapi memang belum pernah juara. Sekarang yang bungsu juga ikut yang perempuan kan. Ikut latihan juga di Caruluk. Luar biasa, luar biasa. Bapak sendiri berarti sudah lama ya pastinya ya? Belum juga sih. Saya kenal pingpong itu sekitar 2010-an. Di Penghegar waktu itu pertama kali. Ya. Luar biasa. Ya, kita sekarang langsung tanyain aja nih sama Pak Ketuk ya. Kita ngobrol sama Pak Ketuk yang punya tempat. Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu siapa Pak Ketuknya. Nah ini nih Pak Ketuk. Cat. Pak Arif, Pak Ketuk. Sama bapak siapa ini? Pak Wawan. Izin ya, saya di... Nah, teman-teman udah sini aja, nggak apa-apa, Pak. Mau duduk, sok boleh, sok sini. Biar masuk YouTube. Oke, mau tanya-tanya nih sama Pak Arif. Ini beliau sebagai ketua di sini. Ya, boleh dikatakan pembina juga ya. Atlet-atlet yang ada di Baskot. Ini mau nanya, Pak, kalau untuk... Anggotanya sendiri Basket punya berapa anggota, Pak? Anggota kalau kumpul semua itu sampai 50 ada. 50-an. Luar biasa. Alhamdulillah. Putra putri? Dua muda. Kalau putrinya paling cuma 2 orang. Putrinya ada 2 orang, cuman lebih didominan sama putra. Anggota 50, luar biasa. Untuk berdiri PTN sendiri udah berapa tahun, Pak? Ini kalau udah berdirinya sih udah lama, 2016 ya. 2016. Baskot ini cuma untuk rame-ramenya ya sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun mulai rame dan Basket sendiri juga sudah berapa kali ngadain pertandingan? Masih ingat enggak? Udah sering ya? Sudah 3 kali. Oh, 3 kali. Internnya banyak sih. Internnya banyak. Cuma untuk umumnya ada 3 kali. Nah, teman-teman di luar sana kan pasti belum tahu untuk lokasi dan tempatnya di mana, Pak, silakan informasikan. Kalau lokasi sih gampang ya. Jadi Baskot itu kan singkatannya batas kota. Oh, batas kota. Jadi batas kota. Jadi perbatasan antara Kota Bandung sama kabupaten. Betul, Cibiru. Cibiru. Jadi kalau yang udah kenal di Bundaran mah tinggal maju sedikit ada SD, terus ada gapura, nanti tinggal masuk itu Babakan Desa. Babakan Desa ya. Nama gangnya. RT 05 RW 01. Jadi ini kalau misalkan teman-teman di luar ingin silaturahmi, ingin main, gimana, Pak? Diperbolehkan? Aduh, jadi kebanyakan justru kesini tuh pendatang. Penatang. Yang dari mana-mana tuh datang ke sini. Jadi intinya mah boleh gitu ya, kalau misalkan teman-teman nih sambil lewat, pisan, ingat, sini. Oh iya di ternyata di batas kota tuh ada PTN Baskot, ikutan mampir gitu ya, boleh ya Pak ya? Boleh, jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan lewat jalur Cibiru, itu ya di batas kota, kalau misalkan ingat gitu ya, pengen main, di karena di video ini sudah saya cantumkan untuk alamatnya, bisa mampir lah. Gitu ke sini dan di sini ya, untuk jadwalnya sendiri hari apa, Pak? Jadwal tiap hari. Wah, jadi tidak ada jadwal khusus. Kalau mau main silahkan. Tiap hari. Itu ya, biasanya ya. Dari mulai jam berapa? Dari pagi juga ada sampai malam, sampai jam 12 malam. Enggak ada libur. Libur enggak ada. Luar biasa. Karena gini teman-teman di sini kan satu meja, anggota banyak. Jadi biar kebagian semua merasakan main, makanya jadwalnya ya udah dibikin tiap hari ya gitu. Jadi enggak ada jadwal khusus, gitu. Enggak ada pelatihan. Dan kebetulan dulu ada buat bapak-bapak, mungkin ada soalnya anak-anak di sini enggak ada. Jadi bapak-bapaknya juga pengen latihan hari Jumat dulu. Jumat diliburkan pakai latihan. Cuma sekarang vakum lagi ya udah pakai main semuanya. Ya. Ada latihan khusus di sini. Monggo kalau yang mau tandang ke sini boleh. Nah, seperti itu. Jadi makanya jadwalnya tiap hari. Jadi di sini kan supaya bisa kebagian semua rolling, karena kalau misalkan dibikin jadwal misalkan seminggu 2 atau 3 kali kan takutnya
ada ya punya kesibukan lah ya, ya jadi betul. Tinggal milih-milih hari lah silakan. Ya, biasanya kalau yang yang ramenya aja pensiun. Pak, biasanya kalau yang ramenya itu hari apa? Yang boleh dikatakan seru lah gitu. Seru mah. Apa tiap hari seru juga? Enggak juga, hampir juga. Tiap hari. Ada aja. Ada aja sih yang hampir tiap hari ada. Gitu. Berarti dari mulai jam berapa itu dari pagi ada ya sampai dari pagi biasanya yang bapak-bapak yang udah pensiun kadang-kadang pengen olahraga pagi. Ya udah dari jam 9 mungkin jam 8 sampai jam 12 jam lah. Jam 2 kadang-kadang udah pada datang lagi nih. Oh gitu. Udah pada main lagi sampai maghrib serang datang lagi. Oh, jadi rolling ya. Jadi ada yang pulang, ada yang datang, lagi jadi bergantian seperti itu. Dan ini dari 50 anggota itu apakah warga sekitar atau mungkin ada yang teman-teman yang kita datang dari luar? Nah, kebetulan kalau maskot ini apa ya, pribuminya sih sedikit. Pribuminya berarti lebih didominasi sama orang yang luar ya? Betul. Kebanyakan mah orang luar. Cuma ya gabung, jadi senang di sini mainnya, ya udah jadi anak-anak. Nah, terus satu lagi, ini ada rencana apa nih untuk Baskot sendiri setelah Lebaran? Karena kan teman-teman nih, kita kan udah tahu ya beberapa PTM-PTM itu sudah mengadakan pertandingan-pertandingan, bahkan brosur-brosur udah banyak. Kira-kira untuk Baskot ini ada rencana nggak untuk nantinya gitu setelah pasti ada Lebaran? Jadi, kira-kira mau mengadakan kelas apa tuh? Jadi tetap kita ngadain di masih di 8-9 antara divisi 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Kebetulan permintaan yang banyak sih itu. Iya. 8-9. Jadi mungkin kita gelar cuma enggak bisa terlalu banyak mungkin karena dibatasi kuotanya gitu ya. Paling cuma 128 peserta. Dan itu nanti mau dibikin skupnya sewilayah Bandung Raya atau mau di opening Jabar? Biasanya gini, Bandung Raya ya. Kalau mungkin, misalnya ya, kita sebar nih, baru juga disebar udah penuh. Langsung penuh. Bandung Timur aja udah penuh. Oh iya iya. Kuota kita sedikit gitu. Susah. Mungkin undangan lah untuk yang di luar paling undangan ya, ya. Karena kita memfasilitasi tempatnya juga kan cuma satu meja ya Pak ya, jadi kasihan juga kalau misalkan terlalu banyak ya, otomatis pastinya akan memakan waktu lebih banyak juga. Dan alhamdulillah untuk Baskot sendiri juga atlet-atletnya juga sudah sering lah untuk apa ikutan kejuaraan-kejuaraan Pak ya, sudah mungkin ada beberapa mungkinnya yang sudah menoreh hasil ya. Iya. Ya, untuk di Baskot ini paling yang ikutan ya itu yang di divisi 8-9 itu. Terus yang alhamdulillah yang dapat juara itu yang di 8, yang di 9 gitu. Belum ada yang tingkat atasnya gitu. Coba Pak, saya mau tanya ini mungkin teman-teman pasti nanya ini tuh, kira-kira itu di Baskot itu maskotnya siapa gitu selain Pak Arif sendiri? Maskot. Nah ini Pak Asep ini tiap hari ada. Pak Doris Asep. Mungkin sekarang ini ya, jadi marbot juga nih. Marbot tiap juga. Tiap hari ada ini. Tiap hari Pali ada. Tuh. Pali. Ini tiap hari ada. Pak Wawan. Pasti tiap hari ada. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut misalkan, aduh nanti saya ke sana datang lawan siapa? Banyaklah gitu. Jadi jangan khawatir gitu, dan juga jadwalnya tadi sudah disebutkan yaitu tiap hari gitu. Boleh. Ada informasi apa lagi Pak untuk PTM Baskot untuk teman-teman di luar Pak, barangkali ada yang kelewat? Apa ya? Mungkin untuk sekarang kita pengennya sih kebanyakan kita yang kedatangan di sini, jadi banyak yang datang ke sini mungkin awal-awal bulan nanti besok kita adain keluar, jadi acara keluar gitu kayak persahabatan dalam jangka dekat ini gitu ya. Kita ada ke Cianjur, ada ya, adalah planning kita banyak kegiatan-kegiatan nanti setelah lebaran. Setelah lebaran.
Terus apalagi untuk kejuaraan kira-kira itu diagendakan mau di bulan kapan? Sekarang bulan apa ya? April. Sekarang April Mei. Ya, biar teman-teman di luar sana kan ada apa namanya biar agak ada rajin latihan lah. Wah, ternyata basket mau ngadain lagi apa siapaan latihan gitu. Kasih info Pak kira-kira kapan? Ya, nanti kita lihat dulu ini bulan Mei. Mungkin kalau misalnya kan ini sekarang langsung banyak pertandingan nih. Jadi kita lihat dulu mana waktunya yang enak. Iya. Takutnya bentrok ya, takutnya bentrok gitu. Karena kan di Sawal ini kejuaraan sangat-sangat padat ya. Mungkin bahkan hampir seminggu sekali. Dan juga mungkin akan ada yang bentrok juga. Betul. Karena saking banyaknya ya. Gitu. Jadi mungkin dari basket juga ada rencana, mungkin gak akan lama lagi karena, Mei atau Juni karena beliau juga kan melihat schedule di luar. Karena diusahakan jangan sampai bentrok ya Pak ya. Kalau sampai bentrok kan kasihan juga, pingin main di sini, pingin main di situ, jadi atletnya kadang bingung gitu. Mungkin lagi gregetnya juga, ini nggak ada pertandingan kan mulai habis lebaran pasti pada ikut dulu. Ada ikut ya. Apalagi Pak? Kira-kira Pak? Ayo welcome Pak, kalau yang mau datang ke basket silahkan. Saya tunggu deh. Saya tunggu, ditunggu saya tuh tunggu. Sama Pak Ketua. Kontak aja saya. Boleh Pak, nanti kontaknya disantumin di bawah deskripsi. Takutnya nanti misalkan teman-teman kan bingung kalau misalkan ada kontaknya mah kan bisa di Sherlock gitu ya. Kebetulan di Google Maps juga ada. Oh, ada. Basket table tennis langsung ada kontaknya. Silakan. Oh, ya udah kalau enggak itu aja ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari aja di map. Namanya apa tadi? Basket table tennis. Basket table tennis club. Ya. Nah, itu nanti di situ udah ada kontak person dan juga alamat lengkap. Betul. Insya Allah nggak akan nyasar lah. Gampang. Gak akan nyasar ya. Gampang. Paling lewat-lewat dikit nyasar ya. Tapi kalau udah ada kontak person mah gampang, nanti bisa dihubungi. Itu kontak personnya kontak person Pak Ketuanya? Iya langsung. Oh langsung. Iya biasanya langsung ke saya. Alhamdulillah tuh teman-temannya. Jadi informasinya sudah cukup jelas. Sekarang kita lihat yang lagi main. Lihat lapangannya. Pak, kalau di sini ada kayak musola gitu. Musola masjid dekat. Oh, masjid dekat. Iya, tinggal jalan aja. Tinggal jalan. Paling 50 meter dari sini. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya kalau untuk ibadah, untuk sholat. Karena di sini juga dekat masjidnya, tinggal jalan kaki aja ya. Terus makanan banyak. Makanan banyak karena di baso apa. Dan juga di sini lokasinya nggak jauh ke jalan raya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau cari makan, gampang. 5 menit nyampe. Siap. Ya udah Pak, gitu aja Pak, nggak ada yang ditambahkan lagi, takut lewat. Terima kasih Pak Arif ya, izin nih. Siap. Mau ke dalam, kasih lihat ke teman-teman lapangnya. Ayo, kameramen. Jadi lokasinya seperti ini. Untuk apa namanya? Untuk mejanya kita pakai meja satu. Buat di sana juga ini di sini ada tribun buat penonton. Dan ini trofi penghargaan yang diperoleh dari basket. Pak Ketu mau nanya lah sekali lagi ini sama Pak Ketunya nih. Ini mungkin mau saya tanyakan sedikit. Ini kira-kira ini yang untuk piala tuh yang paling tinggi itu di mana tuh? Itu siapa yang memperoleh? Digas itu kebetulan Asmud ada di situ. Oh Asmud, itu Kak Asmud. Juara ke-1. Juara ke-1. Digas. Yang Digas. Divisi 9. Divisi 9. Terus mana lagi nih? Wah ini banyak ini udah. Yang... ada 20 ini enggak? Ada. Ada yang dibawa sendiri. Jadi nggak ditaruh di sini ada. Jadi pialanya teman-teman nggak semua dipajang di sini ya. Nggak semua dipajang di sini karena ada beberapa mungkin dari teman-teman yang ingin koleksi di rumah gitu. Ini Pawawan, Jonasi. Kalau untuk paketnya sendiri di mana nih? Ada nggak? Saya ada satu kecil. Itu waktu kejuaraan nih. Nah, ini saya dulu di Nadia. Oh, di Nadia. Juara 2, luar biasa. Di sana tuh piagamnya. Ini piagamnya nih. Teman-teman. Ini siapa ini? Janati, ini Pawawan. Pawawan. Ini Asmun. Asmun. Wah. Kobra. Nah ini Panana kemarin yang di Yakinango kemarin tuh. Kelas C. Iya, dapat juara 2. Oh.
lumayan teman-teman ini untuk atlet-atletnya sendiri juga sudah ada berapa hampir berapa persen Pak yang sudah ikut juara? Ada 10 orang lah yang udah datang. Berarti dari 50 ya sekitar 10 persenan lah ya, 10 persenan gitu. Luar biasa, luar biasa. Ini sekarang akan main ini Bapak siapa tuh? Siapa siapa Pak? Bagus. Wasitnya dipimpin sama Papa siapa? Paso. Nah, ini akan berhadapan sama ini nih. Pasio. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yuk kita keluar lagi. Jadi kalau teman-teman di sini kesel sambil nunggu bisa sambil caturan tuh. Papan catur tersedia gitu. So catur jeng aso atau yang oni itu bisa. Iya ngalahin kansel. Nah ini maskot nih, ini maskot apa dari maskot sama Kang Asmut. Ya, itu teh Asmutnya nama asli apa nama landian Kang? Nama asli. Asli. Akronim itu teh Tiga Comro. Tiga Comro. Asep gitu, Asep Muhammad. Oh disingkat. Iya, jadi Asmur. Akronim Tiga Comro. Gitu. Oh ya, oncom di jero gitu nya. Yeah. Oh gitu. Tapi Oni sih kata lain kan. Hah? Oni sih kata lain. Orang-orang. Izin, Pak. Silakan dilanjut. Jadi ini maskot dari berdirinya ini PTM. Enggak. Saya bergabung di maskot ini udah 2018. Sebelumnya di mana sebelum di maskot? Sebelumnya di Cibuda, Caruluk setahun. Oh. Berarti di sini mau boleh dikatakan udah paling lama lah ya. Lama juga ya lama di sini. Paling lama Ari itu. Iya pasti, itu mah ketua. Itu kalau ketua mah pasti ya dari awal. Jadi Kang Asmud ini bergabung di 2018 sampai sekarang. Itu udah cukup lumayan. Udah memperoleh penghargaan berapa yang disumbangkan ke Baskot ini? Selama 2018. Kalau piala mah cuma sedikit. Cuma satu dan paling besar dan paling tinggi itu aja. Bukti ada. Iya. Itu tuh yang di mana kemarin? Yang di gas. Oh, di gas ya. Satu paling besar, paling tinggi. Paling apa? Lagi paling berkesan. Sebenarnya itu paling awal. Jadi saya tuh hanya mencontohkan yang lain. Pasti pasti gitu ya. Jangan kenor ya. Jangan kenor karena yang lain belum ada yang sampai juara satu. Hanya sampai runner up, tiga gitu. Mudah-mudahan termotivasi ya. Nah, di pingpong mah kena sombong. Yang kemampuan ya. Kan piala dia yang paling gede. Ya, paling besar ya. Paling besar. Kalau hadiah dolar cuma dia juga tuh berapa dolar tuh? 80 US dolar. Ada yang pakai dolar? Oh, ada tuh. Di mana itu sih? Yang di gas itu pakai dolar. Oh, pakai dolar. Itu gede dia. Aduh. Dolarnya dolar mana tuh? Dolar Singapura, dolar Amerika ke USD. Oh, USD luar biasa. Reporter tetap percaya. Percaya ya, percayalah. Pokoknya mah apa yang itu di sub tuh. Udah tadi udah Kamil, udah Kamil. Oh, luar biasa, luar biasa. Mantap. Kameramen coba ini ke ini nih. Kang Mangai. Mangai itu jangan main HP aja tuh, ajak ngobrol. Lagi ngitung siapa aja yang ngasih THR. Takut ada yang kelewat. Takut ada yang kelewat. Itu non THR. Itu THR. Takut ada yang kelewat. Berapa orang? Belum. Baru 12 ini. Gitu. Ada 20 ribu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman bahwasannya di PTM Baskot itu tadi sudah disampaikan sama Pak Ketuk, yaitu untuk jadwalnya sendiri tiap hari dari mulai pagi sampai malam. Silakan teman-teman pilih waktu yang teman-teman bisa, yang longgar, mau datang hari apa aja. Nanti teman-teman tinggal kontak aja, nanti sudah ada di map, tinggal cari Table Tennis Club Baskot. Table Tennis Baskot. Table Tennis Club Baskot Table Tennis Club. Nah, di map ya, tinggal cari di situ, nanti ada kontak personnya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari saja.
tinggal pilih saja waktunya. Dan untuk live streaming besok, rencana saya sama Kang Ayi mau ke daerah kabupaten, ke kabupaten lagi. Sekarang kan di kota nih, di kota Bandung. Besok kita bagian ke kabupaten, yaitu di Cisangkui, dua meja. Oke, Banjaran. Di situ banyak atlet-atlet yang keren-keren, ya. Teman-teman silahkan besok tinggal saksikan aja seperti biasa jamnya sesudah pada tarawih ya, kita akan live streaming kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune, sudah menyaksikan tayangan-tayangan dari Sony Aribowo. Berkah selalu buat teman-teman, mudah-mudahan puasanya diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan juga dimurahkan rezeki lah buat teman-teman semua. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Oke. Dek, sudah. Makan dulu, Dek. Ikutin papa, Mak.